Hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel View Indonesia dan ketemu lagi bersama gue Alex. Pada video kali ini kita akan membahas tentang log profile. Tapi sebelumnya kalian ngerti nggak video ini aslinya kayak gini? Ini adalah log profile, sebuah pengaturan atau mode kamera di mana kamera merekam gambar dengan kecahayaan yang datar dan juga cahaya yang sedikit. Tujuannya agar memaksimalkan informasi ditangkap oleh sensor kamera dan memberikan fleksibilitas yang lebih gede ketika dalam pengolahan dan penyutingan gambar nantinya. Tujuan dari S-Log sendiri adalah memberikan range dinamis yang lebih besar, informasi yang lebih banyak terhadap sensor kamera. Jadi, kalian menggunakan log profile, gambar akan terlihat pucat dan juga flat. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu antara kontras dan juga shadow. Dan untuk mempermudah fotografer atau videografer untuk mengolah gambar dengan cahaya yang diinginkan, kontras yang diinginkan, dan warna yang diinginkan dalam proses pengeditan sehingga mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dan gimana sih cara setting S-Log yang benar? Mari kita bahas di sini. Jadi untuk cara setting S-Log yang benar adalah kayak gini. Dan bisa masuk ke menu. Ini untuk kamera yang kita pakai adalah Sony A7II. Jadi kalau teman-teman yang lainnya menggunakan Canon, Fujifilm dan lain sebagainya, mungkin beda tempatnya ya. Kita cari yang gambar kamera, kemudian di nomor 5 kita cari yang profile picture, kita tekan OK saja. Kemudian biasanya kalau saya pakainya di PP2, ini diklik dengan gamanya S-Log 2 dan juga color mode nya itu di SG mode. Adapun saturation dan lain sebagainya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ini. Udah, di penggunaan exposure di log profile itu diharuskan over exposure. Tujuannya adalah ketika masuk dalam proses pengeditan dia tidak terjadi noise. Jadi ini kita atur di metering sampai 2 stop. Seperti ini. Di ini idealnya dalam settingan S-Log, tujuannya agar ketika di proses pengeditan nantinya tidak terjadi noise. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang log profile atau flat profile dan juga cara setting menurut kita. Kalau kalian punya cara setting tersendiri bisa tulis di kolom komentar dan juga kita bahas bareng, sharing bareng. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, gua Alex. See you next time.